peduli dan empati dari para anak didik, sehingga kelak ketika dia menjadi orang-orang yang di masyarakat, maka menjadi orang-orang yang peduli dan empati kepada masyarakat. Menggandeng Yayasan Dana Sosial Al-Falah untuk mencari sekolah-sekolah yang layak untuk kita bantu. Dari sekolah berangkat jam berapa? Jam 8. Semua temennya berapa yang diajak tadi? 16. Kalau di kelas ada 4, kalau di kelas sebelah ada 3, kalau di kelas ICP ada 1. Karena ada jalan-jalan. Kan jauh. Jalan-jalan. Yang penting ada teman. Hah? Donasi. Buku. Bukunya berapa? Banyak. Oke, jadi kita lagi ada di apa, Desa Bandungan. Saya MI. Desa Uluda. Nah, itu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kami dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Darussalam Tropodo yang di dalamnya ada KB, TK, SD, dan SMP. Hari ini kita ada di Madrasah Miftahul Huda di Kecamatan Koko Bangkalan dalam rangka untuk mengadakan bakti sosial, yaitu membantu mengadakan perpustakaan di SD, di MI Miftahul Huda Koko Bangkalan. Program ini adalah dari program anak-anak kami yang setiap hari ada infak kelas, ada 500, 1000, 2000 yang tiap hari disisihkan untuk diinfakkan di kelas. Ini kemudian dikolek bersama-sama dan kemudian dijadikan sebagai dana untuk sosial. Salah satunya adalah membantu sekolah-sekolah yang perlu untuk dibantu. Hanya ingin menyampaikan saja bahwa kami ini sangat-sangat berterima kasih atas bantuan ini, karena terus terang dengan adanya bantuan ini khususnya kami sebagai pengelola itu sangat terbantukan, karena kami dari dulu sejak berdirinya sekolah ini kami itu sudah mendambakan, istilahnya sudah ingin sekali ingin mempunyai tempat baca, bukan perpustakaan tapi tempat baca saja, semacam taman pojok ataupun taman baca, perpus pojok seperti itu. Namun sampai sekarang ini belum tersampaikan. Karena apa? Karena mungkin keadaan kami, keadaan siswa kami, keadaan lingkungan ataupun masyarakat siswa kami yang
ekonominya sangat minim, sehingga kami itu sangat kesulitan. Allahu Akbar. Di depan El mau pulang. Kalian jangan lupa ya rinduin aku.